Ribuan mahasiswa Universitas Gunadarma Depok, Jawa Barat ikut turun ke jalan guna bergabung dalam aksi protes Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Polisi mencoba membalkade di flyover Universitas Indonesia dengan sejumlah personil Brimob yang mengenakan tameng. Namun, mahasiswa Gunadarma berhasil lolos dari aparat keamanan dengan berjalan kaki melewati kolong flyover UI sehingga lolos dari upaya penyekatan. Salah satu koordinator aksi mahasiswa Gunadarma, Jack Sinaga, mengatakan dalam aksi ini sedikitnya ada 1.500 mahasiswa Gunadarma yang akan berangkat untuk unjuk rasa. Jack mengatakan aksi kali ini dari mahasiswa Gunadarma sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law. Aksi kali ini aliansi mahasiswa Gunadarma turun ke Istana Negara mau bergabung dengan barisan gerakan buruh bersama rakyat untuk menolak RUU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI. Ada kurang lebih 1.500 mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa Gunadarma sepakat untuk mengkawal penolakan hingga pencabutan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI. Ya, ada banyak undang-undang yang saat ini tidak urgent dalam kondisi Indonesia, aku pikir. Di tengah pandemi, DPR secara terburu-buru untuk mengesahkan misalnya undang-undang yang meloloskan investasi asing, tenaga kerja asing ke dalam lingkup ekonomi Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Uriah dan Syifa, Tribrata TV, salam Tribrata.